Hello holders, welcome back again with me ke bulan parang crypto and Bitcoin from KuCoin Exchange price update in July 2024. Look at this update from Bitcoin, benar-benar menjadi salah satu koin micin yang masih kita pantau untuk saat ini, dimana di harganya yang kemarin sempat crash cukup lumayan dalam di bearish market, perlahan tapi pasti kalau kita lihat Bitcoin ini mulai menunjukkan potensi untuk recovernya. Apakah Bitcoin ini kembali worth it? Kalau kita pantau di update bulan Juli kali ini, di mana market kembali bimbang dan potensinya untuk break di 60.000 dolaran harusnya cukup lumayan kuat, tetapi apabila para trader tidak tahan dengan volatil dari market, ada kemungkinan untuk menuju support di 40.000 dolaran semakin nyata. Kalau kita lihat di Bitcoin kali ini, pit stop yang harus kita lewati adalah di sekitaran di sini yang ada di 0,04 kali di 35 menjadi next area trendline untuk Bitcoin ini. Apakah mampu break trendline di area sini? Apabila Bitcoin mampu break di posisi ini, hampir bisa dipastikan untuk big recovery daripada Bitcoin benar-benar nyata untuk melanjutkan potensi lanjutannya yang ada di sekitaran 0,04 kali di 47 sampai ke 0,04 kali di 52 bisa menjadi next move lanjutan untuk Bitcoin ini, yang dimana kemungkinan besarnya untuk recover semakin nyata. Segitu saja update terbaru kali ini untuk next move yang mungkin bisa dihadirkan oleh Bitcoin di update bulan Juli kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam new progress from Bitcoin after correction.